Halo guys. Wow, ada apa nih? Wah, ini sih gue udah tahu ini. Teman-temannya udah pada manggil nih teman-temannya nih. Di sini ada Wonderful Indonesia, Princess Roro, Barong, pasti yang satu lagi ini dan tidak lain dan tidak bukan adalah Mizu Diecast Mini GT. Garuda, LB Super Seal Hote Nissan Silvia S15 Garuda, wow. Look at that. Wow. Ini bagus banget ini. Ini sih bagus banget ini. Kenapa bisa gue bilang bagus? Ya itu lihat aja sendiri ya. Lihat aja sendiri ya. Dari kartnya kan, ini sih udah pasti gak bakalan, gimana ya, gak bakalan gua robek-robek, gak bakalan ini beda kelas ini. Warna entah ini silver atau platinum, ini platinum sih, ini bukan silver ini. Nah, ini dari seri 652. Keren banget ini. Ini keren banget ini. Nah, ini logo Mizu Diecast-nya. Wah, LB Nissan Silvia. Namanya LD Super Seal Hote, beda gitu, ada supernya itu. Ini nggak tahu ya ini, keren banget ini, sumpah ini bagus banget ini. Ya kan, bannya aja lihat, peleknya, rodanya ini merah putih. Oke, merah putih. Nah, Indonesia Pride bro, Indonesia Pride. Bagus banget sumpah, bagus banget ini. Dari tampilan gininya udah bagus. Oke, tanpa perlu berlama-lama. Biasanya kan gue kan langsung robek gini ya. Seret, seret, seret. Wah, kalau ini enggak. Sorry, ini enggak. Ini lambang negara, bro. Lambang negara. Garuda, bro. Gak mungkin gue robek-robek. Gak mungkin lah, gak akan. Nah. Oke, langsung aja ya kita unboxing. Soalnya ya gimana ya ini, wah ini keren banget ini. Ini nggak tahu ya, ini pokoknya ini tuh keren banget, ini beda banget sama ini ya, apa namanya, mobil Silvia yang lain tuh. Ini keren banget Indonesia tuh, beda Indonesia Pride tuh, beda jual banget ya pokoknya Indonesia tuh. Kita lihat dulu dari ini kartnya ya, seperti ini ya, ini kartnya seperti ini. Mizu Diecast, Mizu Diecast memiliki Garuda. Biasa bagian belakangnya itu sumpah ini bagus banget, sumpah bagus banget. Wah, bagus banget. Lihat, nah, bisa kan kalian lihat ini beda banget. Lihat, ini juga mantul loh itu yang gue tuh. Bayangannya ini mantul. Bagus banget ini mobilnya, sumpah. Bagus banget. Dari boxnya bagus banget. Mewah banget, sumpah mewah banget. Boxnya mewah banget. 652 ya, seri 652 Mini GT seri 650. Nah, ini dia hologram TSM ya dan Nissan Motor Corporation official license product. Nah, ini berarti tandanya dia license. Oke. Okay. Sih. Di sini juga keterangannya LB Super Seal Hote Nissan Silvia S15 Garuda Mini GT deh, guys. Wow. Oke. Okay. Nggak perlu diragukan lagi nilainya, wow, 90. Oke, okay. Nggak ada yang sempurna, sempurna hanya milik Tuhan yang Maha Esa.
Ya, tapi ini gue berani ngasih 9. Nah. Oke, langsung aja, ini dia mobilnya. Wow. Look at that. Look at that. This is it. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Bagus banget ini. Dari tekstur bannya juga, rodanya juga, ini ban karetnya ini juga bagus banget sih. Bagus banget, sumpah bagus banget. Gue suka banget ini. Ya minusnya itu paling di sini aja nih, caranya paling kurang. Untuk overall ya 90 lah. Bagus banget ini, sumpah. Kilang depannya juga misan. Ini putih ya? Hah? Emang begitu ya? Coba dong tulis di kolom komentar apakah benar ini yang satu kuning satu putih ya? Nah, putih lah ini transparan, ini putih loh, bukannya itu, bukannya nggak ada lampunya, itu putih loh tuh, bening. Emang begini ya? Atau sebelah-sebelah? Aduh, kurang tahu ya, mungkin nggak tahu ya, apa emang kayak begini atau ya kurang tahu lah. Tapi ya sepertinya sih ini kayaknya error deh, nggak mungkin lah ini kuning di sininya bening gini loh. Bening tuh warna kuning tuh, bening nih warna putih gitu, bening ya. Seperti ini tampilannya. Tapi kalau misalkan ini cacat, ya dari 90 ya turun lah. Mungkin pastilah kalau emang ini cacat atau error gitu kan. Gue gak bakalan ngasih nilai tinggi. Aduh. Oke, seperti ini aja bentuknya. Oh, bagus banget. Bagus banget. Spoilernya juga oke, kuat. Nah. Mini GT. LB Super Shote Nissan Silvia S15 Garuda. Oke. Jangan lupa kita parkir dulu. Di sini aja parkirnya. Oke. Karena dia di urutan 652. Nah, ini kan 651. 650, 651, 652. Oke, seperti itu aja. Ini dia overall keseluruhan dari Mini GT Mizu Daikes Prince Roro Barong dan juga Garuda. Oke. Nah, ini yang beda ini. Oke,
Terima kasih guys sudah menonton. Apabila ada kritik, saran atau masukan, tulis dong di komentar. Kolom komentar gue masih sepi nih, tolong dong. Terima kasih guys sudah menonton. See you guys.